Ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal, padahal dia berada di dalam kubur. 1. Orang yang mengajarkan ilmu agama. 2. Orang yang mengalirkan sungai, yang mati. 3. Orang yang membuat sumur. 4. Orang yang menanam kurma. 5. Orang yang membangun masjid. 6. Orang yang memberi mushaf Al-Quran. 7. Orang yang meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohon ampun untuknya setelah dia wafat. Hadis Riwayat Al-Bazzar.